Assalamualaikum geng, selamat pagi. Nah hari ini adalah final nih, final ketinting 6 PK setengah yang kelanjutan kemarin. Kemarin penyisihan, sekarang adalah final. Kita mau menyaksikan nih, mau lihat finalnya seperti apa. Pasti akan seru dan asik karena udah menampilkan pembalap-pembalap yang sangat tangguh. Bentar lagi akan dimulai nih lombanya. Oh ini predator ada dua perahu nih. Kayaknya mereka dua nih adik kakak nih kali. Wajahnya hampir sama atau keluarga kali mereka dua nih. Wah ternyata tiga ya. Yang diambil orang kan? Tiga peserta diambil. Nah, ini kan masuk perempat final nih kan? Ya. Ambil tiga semifinal, ambil tiga juga semifinal. Semua kita ada tiga. Ya tiga putaran. Ini lombanya akan segera dimulai nih. Wah ini perahunya sangat kencang-kencang, udah masuk semifinal. Pembalap-pembalap unggulan Kaltara nih, dari Tanjung Selor atau Tanjung Palas atau Selimau nih Predator. Wow keren sekali. Ini aktif 02 3 putaran. Kedua Azara, ketiga Predator 77. Oh, kencang sekali semifinal. Dua-duanya Predator masuk final ini. Wow, knalpotnya sangat luar biasa, fantastik. Kayaknya beda pada yang lain nih. Knalpot apa dipakainya? Ini motor. Mantap. Ini Ali Malinau atau disebut Ucil. Perahu merah, bajunya merah. Oh. Yun-Yun Tanjung Palas. Perahunya beda daripada yang lain nih, ujungnya nggak terlalu tinggi atau lancip macam perahu zaman dulu. Dari Malinau. Oh, lagi dilanda hujan kita ini. Tapi kayaknya race-nya tetap dilanjut nih. Karena ini adalah semifinal. Menuju ke final. Tarul sama si Dimang di posisi. Wah ini tuan rumah nih.
joki-jokinya sudah andalan nih, joki-joki terbaik Kaltara dari Tanjung Palas atau Tanjung Selor, nggak tahu juga sebagainya dari mana nih, kita lihat aja. Di posisi pertama sepertinya Predator nih, Agus 94, sangat kencang dia melesat. Posisi kedua Dimang Merpati, ketiga Yun, keempat apa ini? 07, Tanjung Palas. Sangat seru sekali. Kita lihat siapakah sepertinya Agus Predator 94. Mantap. Juara 1. Dimang Merpati juara 2. Juara 3 nya siapa nih? Yun. Juara 3 nya Yun. Iya. Ya. Lima Putra masih memimpin. Kencang sekali. Disusul oleh siapa ini? Warna ungu nih. Enggak tahu saya nih. Wah, Predator di posisi terakhir nih. Terakhir. Keduanya serumpun. Menang tadi ya. Segera kita ngejar air. Aku malas bertengkar, Bang. Ayo, Bang. Nah, ini adalah race terakhir. Ini adalah final. Ayo, segera. Wah, ini joki-jokinya, joki-joki handal sudah nih, udah masuk final. Yang lain tahan. Yang terbaik yang ada di Kaltara. Yang lagi berlaga di Tanjung, yang lagi berlaga di Katak. Ayo, Predator, Agus Predator. Kita lihat dari kejauhan siapakah yang di depan memimpin. Sepertinya Agus Predator 94. Mantap. Posisi kedua Sahrul, tiga Dimang. Kedua Sahrul, ketiga Dimang. Ternyata Agus Predator tidak menyia-nyiakan kesempatannya kali ini. Dia menancap terus gasnya, menarik gasnya terus. Lanjut di posisi keempat. Rumpun di posisi kelima. Terus sekali. Posisi ketiga siapa kah? Dimang. Agus Predator dari Teluk Selima. Ini bukan.
yang ini yang overlap nih, yang ketinggalan. Ini dia. Oh, Agus Predator lagi bergigit sama si Sahrul. Wuhu, mantap. Nah, kita tunggu siapakah yang juara final balap ketinting Desa Katak. Apakah Agus di posisi pertama, apakah Sahrul? Kita tunggu saja kemunculan mereka, sangat menegangkan. Oh, ini bukan, ini overlap. Ini overlap. Ah, ini dia. Oh, mantap. Dimenangkan oleh Agus Predator 94 dari Teluk Selimau. Di posisi kedua Sahrul di posisi kedua. Posisi ketiga siapakah? Posisi ketiga sepertinya Dimang nih. Oh, manakah beliau nih? Kita tunggu saja. Ah, Dimang di posisi ketiga. Inilah sang juara. Inilah sang juara yang ada diselenggarakan di Desa Sekatak. Agus Predator 94. Nomor satunya adalah Agus Predator dari Teluk Selimau.